Wah, lihat keretanya sudah dekat. Apakah yang terjadi, teman? Akan ditabrak 1, 2, 3. Waduh, lihat. Wah. Si mobilnya anjlok, teman. Ditabrak oleh kereta api lokomotif CC201 dan CC203. Halo teman-teman, balik lagi bersama kakak di channel mainan Kak Lutfi. Nah, lihat teman-teman, di depan kakak ada miniatur kereta api Indonesia yang sedang berhenti di stasiun Ciamis yang kakak unboxing kemarin teman-teman. Wadidaw, lihat di parkirannya ternyata ada mobil bus Persib teman. Sepertinya pemain Persib akan naik kereta api ini. Wow, mantul. Ini adalah lokomotif CC203 yang sedang membawa gerbong ekonomi teman. Wadidaw, mantul suruntul. Nah, kakak akan melanjutkan video yang kemarin, yaitu kakak akan menjalankan miniatur kereta api Indonesia yang kakak unboxing di video sebelumnya teman. Nah, tanpa banyak bicara lagi, mari kita akan coba untuk jalankan 2 kereta api ini. Nah, ada 1 di sini dan 1 lagi di dekat jembatan, teman. Coba kita jalankan yang si CC203 dulu. 1, 2, 3. Wadidaw, lihat. Keren, teman. Dan selanjutnya kakak akan jalankan si CC201. Mantul. Kita lihat dari arah sini, teman. Lihat si lokomotif CC203 yang sangat mulus. Wow, berpapasan dengan CC201, teman. Kita lihat dari arah palang pintu kereta api ini. Wow, ada yang datang teman. Lokomotif CC201. Wih, sangat smooth sekali teman. Wih, lancar sulancar, keren surlen. Nah, ayo kita akan coba untuk lihat dari arah sini lagi teman. Wadidaw, keren surlen teman. Wih. Wah, aduh, lihat si keretanya anjlok, teman. Sepertinya mogok di bagian mesin. Coba kita jalankan lagi dengan cara didorong. Dan lihat, akan disusul oleh lokomotif CC203, teman. Wah, lihat, teman-teman. Ternyata kakak mempunyai kotak lagi untuk di-unboxing, teman. Nah, lihat. Kotaknya begitu kecil teman. Apakah isinya mainan? Coba nanti kakak akan buka ya. Sebelum itu kita lihat si kereta yang akan melewat ke arah stasiun Ciamis teman. Ini sangat keren sekali. Lihat, mirip dengan aslinya si keretanya teman. Wadidaw. Ayo kita langsung saja untuk unboxing kotak yang berada di depan kakak teman. Lihat, kita berak. Wadidaw. Wah, saling membantu si keretanya teman. Mantul suruntul. Coba kita buka ya. Kita buka di arah sini saja. Waduh, lihat. Di sebelah sini terjadi keanjlokan teman. Apakah kita matikan saja teman? Kita matikan si 2 keretanya dulu. Nah, lihat. Sudah berhenti. Dan lanjut kita akan coba untuk buka si kotak ini teman. Ayo kita buka bersama-sama. 1, 2, 3. Wow, lihat teman-teman. Wih, ternyata isinya miniatur kereta api Indonesia lagi. Coba kita review satu-satu. Wow, lihat teman-teman. Ternyata ini lokomotif CC201 Perumka. Wadidaw, mantul teman, yang berwarna merah dan biru. Lihat, di kabinnya ada masinis yang apa teman? Wih, memberi jempol kepada kakak teman. Wadidaw, mantul seruntul. Coba kita akan nyalakan. 1, 2, 3. Wah, lihat, menyala dan lampunya sangat terang teman. Coba kita matikan dulu. Kita simpan di jalur ke 1 teman. Nah, selanjutnya
Ini ada kereta api CC205, teman. Wow, yang sering dijumpai di Pulau Sumatera. Untuk membawa apa, teman? Bahan ranjang dan batu bara dan lain-lain, teman-teman. Coba kita simpan saja di jalur ketiga, teman-teman. Nah, ini terakhir ada gerbong ekonomi lagi seperti yang kita jalankan ini, teman-teman. Mantul. Coba kita simpan di sini. Nah, lanjut kita akan coba untuk bereskan lagi, teman, dan jalankan semua keretanya. Ayo. Nah, ayo kita jalankan sebelah sini lokomotif CC201-nya anjlok, teman-teman. Wah, sayang sekali ya. Coba kita jalankan. 1, 2, 3. Wah, aduh. Lihat, teman, masih anjlok. Tunggu dulu. Masih anjlok. Lihat, sudah memasuki jembatan. Dan lanjut kita jalankan si CC203. Wah, lihat, sangat cantik dan elok, teman-teman. Lokomotifnya si CC203 menyusul lokomotif CC201 yang muncul dari terowongan yang sangat gelap, teman-teman. Mantul, mantul, mantul. Coba kita lihat dari arah stasiun, teman. Ada dua kereta api yang sedang berhenti, yaitu semuanya babaranjang. Wow, lihat si lokomotif CC203 dan CC201 yang sedang berhenti, teman. Wah, sangat lancar sekali, teman-teman. Nah, di sini di palang pintu kereta api ternyata ada mobil box, teman. Wah, kita hunting di dekat jembatan. Wadidaw, keren sekali, teman-teman. Sangat mulus. Lihat, disusul oleh lokomotif CC203. Dan kita akan membuat drama, teman. Lihat di sini. Kakak akan bawa ke sini, teman. Kita akan coba untuk lihat reaksi gimana si mobil ini ditabrak kereta. Wah, lihat, keretanya sudah dekat. Apakah yang terjadi, teman? Akan ditabrak 1, 2, 3. Waduh, lihat. Wah, 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 wah. Si mobilnya anjlok, teman. Ditabrak oleh kereta api. Lokomotif CC201 dan CC203. Wah, sayang sekali ya. Lihat, langsung anjlok di jembatan si CC203-nya. Dan CC201, lihat, masih mulus. Coba kita matikan si CC203-nya, teman. Dan kita balik lagi, kita selamatkan si mobil pickup di sini. Dan kita matikan si lokomotif CC201 di arah sini. Nah, teman-teman, mungkin sekian dulu video hari ini ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, subscribe, teman, dan komen serta share ke teman-teman kalian. Bila suka, subscribe di bawah tombol yang berwarna merah, teman. Mantul. Salam dari Kakak Lutfi di channel Mainan Kak Lutfi. Jumpa lagi di video selanjutnya, teman. Dadah.